Saya Kepala Mandua Pemekasan, hari ini di Mandua Pemekasan dilaksanakan donor darah. Yang mana manfaatnya donor darah di Mandua Pemekasan ini, yang pertama adalah untuk membantu para pasien, para penderita apa saja penyakitnya yang kekurangan darah. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan kepedulian dari santri Mandua Pemekasan pada sesama. Dan yang ketiga tentunya adalah kita tahu bahwa slogan daripada donor darah itu adalah satu titik darah untuk beribu-ribu kehidupan. Mudah-mudahan pelaksanaan donor darah ini bukan hanya dilaksanakan atau diikuti oleh para santri atau juga para guru yang ada di sini, tapi juga masyarakat yang ada di sekeliling Mandua Pemekasan. Kegiatan donor darah di Mandua ini sudah dilakukan secara rutin setiap 3 bulan 1 kali. Dan kami sudah bekerja sama dengan pihak UTD PMI Kabupaten Pemekasan. Dan metode kami dalam mengajak warga sekolah yaitu dengan menyebarkan pamflet di jauh-jauh hari. Dan juga biasanya kami memberikan edukasi kepada warga sekolah. Untuk para guru yang mendonorkan darahnya itu, alhamdulillah banyak. Tetapi untuk para siswa itu agak sedikit, dikarenakan masih ada yang belum cukup umur dan juga HB yang tidak sampai. Sangat bermanfaat bagi kami semua, dikarenakan kami yang menyumbangkan darah dapat mendapat kepuasan batin sendiri. Dan juga darah yang kami sumbangkan juga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana.